bersiap-siap dengan sebuah tendangan bahaya kali ini. Sundulan, dan Anda lihat bagaimana sundulan dilakukan oleh Fernando Rodriguez. Ardi Idrus coba crossing. Oh, bahaya pemirsa. Iya, pintar. Oh, Ardi. Ardi kasih bola. Bahaya pemirsa. Iya. Fernando dikawal ketat terus. Oh, gol! Jefferson Asis mengambil ancang-ancang. Langsung saja ke arah gawang. Oh, terlepas. Berhasil kembali. Dan akan kita tunggu juga bagaimana Jefferson. Oh, ini dia peluang. Dan datang kembali kepada Sidik. Ada peluang kembali. Tendangan dari luar kotak penalti. Dan tipis sekali. Ricky Fajrin. So, Tito dan Yabes ya. Mencetak gol. Oh, saudara bola. Gol! Menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam partai yang berlangsung di Stadion Manahan. Musa, Musa kepada Arkan, Arkan kakak. Oh, wasit menunjuk titik putih pemirsa. Pada pergerakan yang dimiliki oleh Fernando Rodriguez. Fernando Rodriguez, gol! Kembali mencoba menekan. Oh, jatuh peluang. Yang berubah skor menjadi 3-1. Persis Solo unggul atas Bali United. Gol yang fantastis dari Arapenta Purba yang mendapatkan bola liar dan langsung dia sambar dengan kaki kanannya mengandalkan power. Pemain muda yang masuk dari bangku cadangan bisa menggenggam bola, dan akhir dari pertandingan yang sangat seru tentunya di malam hari ini, saling serang dengan ada Diego Bardanca. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut. Thank you.